Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat semuanya, kembali lagi di channel Auto Review Truk, channel yang mereview truk modifikasi. Kali ini saya seperti biasa berada di Karoseri Irsyad Putra dan akan mereview truk Giga Boys ya, warna hijau ya, atau Isuzu NMR71 yang dimodifikasi di Karoseri Irsyad Putra. Ya, kalau ini sih sudah 99%, tinggal pengecekan saja yang belum. Secara sekilas truk ini mirip akuarium berjalan ya. Tuh, bisa dilihat bagian stikernya mantap ya, dikerjakan oleh ahlinya yang berpengalaman di Karoseri Irsyad Putra. Tuh, lihat bak truknya banyak ikan-ikan gitu seperti akuarium kalau jalan di jalan raya nanti. Oke, sip. Untuk variasinya itu full hidrolik manual. Oke, bisa dilihat. Nanti kita tunjukkan satu persatu ya untuk variasinya itu. Ya. Oke, kita lihat dulu seperti ini. Itu di belakang ada timnya yang lagi sibuk pengecekan lampu-lampu. Untuk bak truknya sendiri terbuat dari bahan kayu merbau, kerangka besi ya. Oke, kita akan mulai satu per satu, yuk. Oke, kita mulai dari bumper ya. Bumper depan ini kalau kita perhatikan modelnya sih mirip-mirip depan Expander ya. Kemudian fog lampnya ini Jetboost 3 ya. Fog lamp Jetboost 3 dilengkapi dengan ini akrilik. Akrilik di dalamnya ada lampu LED tali ya. Nanti kalau malam menyala keren. Oke. Kemudian di bawah ada spoiler bahan plat. Kita akan lihat bumper depan ini diangkat menggunakan tombol ya, hidrolik linear. Wow. Nah, itu sistem tombol ternyata ini pakai linear. Ya, kalau hidrolik atau tombol ini kalau mau benar-benar di bawah ini lebih enak ya, tinggal terobos saja. Turun. Kita lanjut ke atas ya. Atas. Untuk atas ini ada topi dan mahkota yang hijau, mahkota jumbo, tipenya jumbo. Kemudian ada running text, nanti kalau malam bisa kelihatan, kalau dinyalakan nanti kelihatan ya running textnya. Kita lanjut ke pengaman bawah ya. Pengaman bawah model blok bahan plat, full plat blok. Bawahnya juga dikasih spoiler. Ini hidrolik manual. Kita coba tes. Ya, oke. Mantap kan? Ini. Ini sangat jelas Irsyad Putra Karoseri Custom Truk Modifikasi. Oke, kita akan lihat ke atas ya. Kita lihat ke atas antara pengaman antara kabin dan bak truk. Biasa disebut cerobong. Sep. Ya, itu bahan plat, kerangkanya pipa. Nah, ini lampu selendang Jetboost 3 ya. Ini
model-model keren banyak yang pakai dan menjadi ngetren ya. Oke. Kita lanjut ke belakang. Biasa disebut semok. Ya. Kayak semoknya siapa ya? Apis gitu. Jupe gitu kata itu engineer elektriknya. Oke, ini modelnya belakangnya sport car ya, mobil sport atau supercar ya. Kemudian ini hidrolik juga. Kemudian stop lampnya ini Toyota Fortuner VRZ ya. Oke. Ini kita lihat lakukannya kayak gitar Spanyol. Hidrolik manual juga kita coba. Kita lihat juga kamera mundurnya ya, yang ditaruh di atas semok. Untuk kamera mundur ditaruh di sini nih. Ya, kamera mundur. Kita tes hidrolik yang pengaman bawah samping kanan juga ya, biar mantap. Oke, kita lihat ada lampu kolong. Kita lihat ya, ada lampu kolong. Nah, ini dia. Nah, tuh nyala, keren kan? Nah, keren. Dan ini merupakan salah satu teknisinya ya, Mas Ufron. Sama itu Bang Joyo, hidrolik engineer sama electrical engineer. Oleh. Kalau ini bumper engineer ya, bagian bumper sama bodi. Oke. Kata-kata lah Mas Jo. Kata-kata cinta. Makan itu cinta sama duit ya. Iya. Oke, kita lihat lampunya. Selendang Jet Boost 3.